penghargaan dan apresiasi kami sampaikan pula kepada segenap tenaga kesehatan dan para kader kesehatan yang telah mengharumkan nama Kabupaten Cianjur di tingkat provinsi maupun nasional. Kami bangga saudara-saudara selama ini berada di garis terdepan perjuangan dalam menunjukkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi suksesnya pembangunan kesehatan di Kabupaten Cianjur. Melalui pendekatan keluarga dan mengajak masyarakat untuk lebih sadar, mau dan mampu berperilaku sehat sehingga kualitas hidup meningkat. Hal tersebut selaras dengan tema saat ini, yaitu Ayo Hidup Sehat Mulai Dari Kita. Demikian salah satu sambutan Wakil Bupati Cianjur, Pak Haji Herman Suherman, saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 Kabupaten Cianjur yang bertempat di Gedung Asakinah Cianjur, Kamis 29 November 2018. Beberapa program kesehatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita refleksikan melalui hasil-hasil pembangunan kesehatan yang meliputi upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan melalui mutu layanan. Wakil Bupati mengapresiasi pula beberapa penghargaan di bidang kesehatan yang telah diraih Pemkab Cianjur tahun ini. Semoga menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya mengapresiasi kegiatan ini luar biasa. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekali lagi, prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Cianjur itu juga luar biasa. Puskesmas dari 45 hampir seluruhnya sudah terakreditasi. Pelayanan kepada rumah sakit semakin kesini semakin bagus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Tresna Gumilar, menuturkan masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, beberapa program kesehatan yang telah dilaksanakan, salah satunya masyarakat hidup sehat dimulai dengan gerakan hidup sehat atau GERMAS dalam aktivitas sehari-hari. Program yang sudah kita gaungkan yaitu untuk masyarakat hidup sehat dimulai dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Kegiatan Wakil Bupati beserta Ibu Anita Sincayani selanjutnya meninjau beberapa stan pelayanan kesehatan seperti stan rumah sakit dan puskesmas. Jadi saya mengajak Ayo Hidup Sehat mulai dari diri kita sendiri. Ajak warga masyarakat Cianjur, ajak keluarga untuk hidup lebih sehat di Kabupaten Cianjur. Cianjur jago.